Bismillahirrahmanirrahim. Diberangkatkan bisa ALS Nopin 378 ya. Dengan cincu Bang Fauzi dari kota Yogyakarta berhati nyaman menuju kota Medan. Apa senyum-senyum? Bang Prisco. Mana gue jadi ya? Wih, keren. Karena siang ini. Kabelnya belum apa? Belum dirapikan ya? Iya. Wih, keren nih. Jadi apa dulu? Kita di kapal. Gimana Bang Rating? Asik nggak? Asik. Tunggu aja situ, tunggu situ, ditunggu situ. Apa? Dia tunggu situ. Untuk lampu tembaknya belum sempat masang ya, mungkin nanti dipasang di Medan ya Bang Fauzi ya. Lampu tembaknya belum terpasang. Klakson juga belum. Hah? Klakson? Iya. Sdoger, klaksonnya. Kiri lo, kiri lo. Iya, aku ada pemutaran baru sekarang. Banyak capek kita lagi muter jauh-jauh ke Nindiling. Mana? Tenang aja. Oke. Pemutaran baru. Kan, jangan. Hah? Pemutaran baru. Baru buka cara ya, 98 yang mutar ke situ. Kita nggak kiri Bang Boji? Nggak. Terus? Belok.
ngadap ke sana nanti? Iya. Wah ini baru 378 loh ini, yang biasanya kita kan ke kiri dulu. Mau? Hah? Kali keliling-kelilingnya. Mau? Jauh kelilingnya. Ini ya pertama kali ya, ini malah beloknya ke sini nih teman-teman. Alah. Wih, Pak Kribo nih, langsung disuruh naik aja Pak Kribo. Pak Kribo di pinggir jalan nih, ini Pak Kribo. Ini mana ini? Oh, nggak berhenti. Wah, menang wae. Menang wae. Oh. Kalau larangan. Ini belum ada larangan. Kesarangan aja tugas. Ini larangan ini. Lah. Nah, larangan ini. Dia belum pulang ke galon. Boleh ya? Nah. Selesai. Gak jauh ya berarti ya. Ini larangan yang diterobos kemarin. Dilarang muter di situ. Ada. Lato. Mantap kan? Mantap. Dari barang lain. Hah? Klakson, Pak. Mantap. Pembelokan baru pertama kali ya, hanya RS378 yang berani. Mundur. Kiri dikit. Nah, aku bangun. Suasana di agen perintis untuk siang hari ini ya. Untuk paket juga lumayan. Tapi sewa masih sepi.
Dan untuk teman-teman yang pengen beli tiket atau kirim paket ke arah Pulau Sumatera, bisa menghubungi di kantor perwakilan PT ALS Yogyakarta di nomor telepon 0274-375-965, tentunya di Jalan Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta. Adapun untuk pemberangkatan dari Kota Yogyakarta biasanya pukul 11 siang ya. Dan untuk pembelian tiket atau kirim paket bisa juga dilakukan di Pul ALS Yogyakarta di samping pintu masuk Terminal Giwangan Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan juga subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat berbagi dan berkarya dari Kota Yogyakarta. Berhatinya, Horas. Baru kali ini kan? Ya?